Sobat SMC, di Permata Nusa Indah Jaya Mulia ada tipe komersil juga loh. Penasaran nggak tipe komersilnya kayak gimana? Tonton terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel SMC Property. Sobat SMC, sekarang aku sudah berada di Permata Nusa Indah Jaya Mulia. Bisa dilihat nih, di depan gerbangnya aja tulisannya udah keren banget nih Sobat SMC. Nah, di Permata Nusa Indah Jaya Mulia ini luasnya kurang lebih 17 hektar nih Sobat SMC. Udah luas banget kan? Dan juga di Permata Nusa Indah ini terdapat banyak tipe rumah nih, mulai dari tipe subsidi sampai tipe komersil nih Sobat SMC. Nah, penasaran gak sih sama tipe-tipe rumahnya kayak gimana? Ikut aku terus ya. Nah, sebelum kita melihat show unitnya, aku mau kasih tahu nih, kalau di Permata Nusa Indah Jaya Mulia sudah menggunakan one gate system. Jadi untuk keamanannya pasti terjamin banget nih. Nah, bisa dilihat di belakang aku nih, pintu masuk menuju Permata Nusa Indah Jaya Mulia yang besar banget kan Sobat SMC. Dan untuk row jalannya juga sudah luas banget. Serta di sini juga fasilitasnya udah lengkap nih. Nah, kita langsung aja yuk lihat show unitnya. Sobat SMC, sebelum kita ke tipe komersil, kita lihat dulu tipe subsidi yang ada di Permata Nusa Indah Jaya Mulia. Nah, sekarang aku sudah berada di depan tipe subsidi, yaitu tipe Pearl. Nah, untuk tipe ini, luas bangunannya 25 dan luas tanahnya 60. Udah cukup luas banget kan? Nah, untuk saat ini aku sedang berada di halaman depan tipe subsidinya nih. Untuk halaman depannya juga udah luas banget nih Sobat SMC. Cukup untuk menaruh kendaraan kalian. Setelah itu di sampingnya ada sisa lahan yang bisa Sobat SMC gunakan sebagai taman yang mempercantik hunian ini. Nah, bisa dilihat untuk tipe subsidi ini dari fasadnya nih sudah terlihat rumah ini berkonsep modern minimalis nih Sobat SMC. Udah keren banget kan? Jadi di sini rumah subsidinya udah rasa komersil nih. Nah, di sini rumahnya itu berwarna putih yang dipadupadankan dengan cat warna abu-abu muda yang membuat rumahnya semakin terlihat minimalis dan modern juga tentunya. Nah, untuk di depannya juga diberikan sedikit hiasan menggunakan keramik yang bermotif sehingga rumah ini juga semakin terlihat lebih menarik lagi nih. Nah, untuk kusennya sendiri menggunakan kusen aluminium nih Sobat SMC. Jadi rumahnya sudah benar-benar modern ya. Nah, kita masuk ke dalamnya yuk. Nah, ini dia ruangan utama yang ada di tipe subsidi ini. Untuk ruangan utamanya juga udah luas banget nih Sobat SMC. Jadi di sini bisa Sobat SMC gunakan sebagai ruang keluarga nih. Nah, dari ruangan ini terdapat dua kamar tidur nih. Nah, kita lihat kamar utamanya yuk. Ini dia kamar utama yang ada di tipe subsidi ini. Untuk kamar utamanya sudah cukup luas nih Sobat SMC. Selain itu, di kamar utamanya juga terdapat jendela yang langsung menghadap ke depan. Jendelanya juga hidup ya Sobat SMC, bisa dibuka seperti ini. Nah, kita langsung ke kamar yang kedua. Untuk kamar yang kedua ini nggak kalah luas dari kamar yang pertama nih. Untuk kamar ini bisa Sobat SMC jadikan sebagai kamar anak. Nah, di sini juga terdapat jendela juga nih. Jendelanya juga bisa dibuka lagi dan menghadap ke area belakang. Jadi pasti sirkulasi udara di sini udah bagus banget. Dari kamar yang kedua ini bisa langsung menuju ke kamar mandinya nih. Nah, untuk kamar mandinya juga sudah cukup luas dan sudah termasuk bagus untuk tipe subsidi ini. Nah, dari kamar mandi ini bisa langsung terhubung ke area belakang. Nah, Sobat SMC, ini dia area halaman belakang yang ada di tipe subsidi ini. Untuk areanya juga udah cukup luas ya Sobat SMC. Nah, di halaman belakang ini bisa Sobat SMC gunakan sebagai area dapur atau area servis juga bisa. Karena ini udah luas banget. Nah, untuk di area belakangnya juga sudah ditembok setengah seperti ini. Jadi untuk privasi rumah ini juga terjaga banget. Nah, mau tahu nggak promo apa aja yang ada di tipe subsidi ini? Ikut aku yuk. Nah, itu dia review tipe subsidi yang ada di Permata Nusa Indah Jaya Mulia. Rumahnya udah keren,
ruangannya juga udah lengkap banget nih sobat SMC. Nah, untuk DP-nya di sini mulai dari 3,6 jutaan aja nih sobat SMC. Selain itu juga angsurannya mulai dari 1 jutaan aja. Jadi, udah terjangkau banget nih. Udah 1 juta per bulan bisa dapat rumah sebagus ini. Nah, itu dia tipe subsidi yang ada di Permata Nusa Indah Jaya Mulia. Untuk informasi mengenai tipe komersilnya, sobat SMC bisa langsung tonton video terbaru di postingan YouTube channel SMC Property. Wah, untuk hunian sebagus ini harganya terjangkau banget kan sobat SMC. Untuk sobat SMC yang menginginkan hunian seperti ini, sobat SMC bisa langsung hubungi CS kami di 0896-3688-8848. Cari rumah, hubungi SMC pasti puas.